guys, jadi hari ni saya namanya Flight Pandit guys. Tapi sebelum tu, jom pula sila subscribe, komen di bawah dan tekan bell notification lonceng. Okay, jadi untuk video kita kali ni, saya nak main Flight Pandit sebab saya nak menangkan misi kita. Kita nak tentukan misi kita lah, iaitu adalah... Okay, maafkan saya sebab iklan dah awal-awal dah iklan dah. Bila ke? Okay, jom. Saya tak puas hati. Saya nak menang juga dalam part main ni. Argus 333 guys. Okay. Saya pakai Argus 333. Jadi kita cari tempat mendarat. Lepas tu senang sangat di sini. Tapi cuma kapal terbang ni je. Kalau masa dia rosak tu susah gila nak kawal. Nak handle semua. Jadi guys, kita akan menangkan di sini. Dan kita akan naik pangkat menjadi yang lebih tinggi daripada Captain guys. Pirate, there is something strange with the left engine. Okay, engine failure. Okay guys, jadi lapangan terbang tu dekat situ. Kita akan cuba. Mungkin kali ni saya akan menangkan di sini. Amin. Okay. Kita jangan belok dulu guys. Kita cuba naik dulu. Kita ada banyak lagi masa. Kita ada banyak lagi masa, tapi yang menyebabkan masa kita terbalik adalah sebabkan oleh enjin ni guys. Belok lah weh. Tolong lah weh. Mati lah. Mati. Tak guna. Kapal terbang ni tidak berguna guys. Kapal terbang ni boleh masuk ke sampah. Bukan golongan sampah masyarakat. Golongan sampah. Paling sampah masyarakat. Alhamdulillah, tapi ni VIP punya sampah lah. Okey, jadi kita akan perlahankan guys. Tapi masalahnya saya tak berhenti sebab kapal terbang ni susah gila nak kawal. Sebab saya biasa dengan kapal terbang yang sangat kecil sahaja. Okey, kita naikkan kelajuan. Okey guys, saya sekarang nak naikkan kapal terbang ni sedikit. Kita jangan banjir mendarat. Kita naikkan sedikit kapal terbang ini dan kita akan perlahankan kapal terbang ini guys. Dan kita akan berhentikan. Okay, saya tak sempat, tak sempat. Ya, tak boleh naik. Macam ni. Wah, boleh. Okay. Oh, kita berikan break. Salah. Guys, saya tak boleh ni guys. Kapal-kapal kita ni bukan kat lambangan terbang. Oh, boleh juga. Baik. Okay, ada kapal terbang. Wow. Wow, kita sekarang dalam. Wow, kita ada misi yang lagi susah. Rescue, storm dan parasut. Rescue terlebih dahulu. Bidang keselamatan sangat penting. Kita ada Arbus. Oh, kita boleh pilih kapal terbang yang kita nak. Kita nak pilih kapal terbang yang cukup memuaskan. Kapal terbang mana yang paling selamat? Saya nak cari ni kapal terbang yang ini yang saya nak. Ataupun kapal terbang ni, tapi yang lagi sedap kapal terbang ni. Dia ada sayap sangat besar. Tetapi kecil saja kapal terbang dia. Jadi sesuai untuk saya. Kapak. Kepak dia besar tapi cuma badan dia yang kecil. Kepak dia besar. Kita ambil turbo 680. Okay guys. Jadi mungkin saya akan naikkan pangkat saya kepada yang lagi tinggi. Saya tak tahu pangkat apa seterusnya. Sebab saya main sampai saya rasa yang saya tahu. Captain lah guys. Okay. Sekarang kita ikut saja line hijau. Dan kita akan lajukan dengan dua kali ganda. Ni baru sekejap guys. Saya baru 4 minit. Takkan nak berhenti pula guys. Ha, gicu guys. Jadi kita akan habiskan misi kita sampai parasut. Nanti mungkin kapal terbang tu akan jadi lebih mahal. Okay. Kalau saya ada masa yang lebih, saya akan main sampai habis lah. Okay. Salah belok. Salah belok. Ya Allah, kenapa boleh salah belok mah? Guys, kita salah belok ni guys.
Mungkin kita yang akan meninggal dulu, baru dia. Betul. Restart. Okey. Dia minta tolong tu. Oh, saya patutnya lajukan sedikit. Kita akan pergi ke situ. Nanti kalau ada masa dia, tengok kapal kemah kita sekarang. Mana roda dia? Masa senang? Ada. Masa susah? Tak ada. Macam korang lah. Dan kalau korang ni lupa kawan lah. Dia ni spesies. Kan ada spesies lupa kawan. Jadi spesies lupa kawan ni korang kena tobat. Sebab saya dah buat dua lagu. Tobat. Tobat. Saya buat lagu ni. Lagu gini. Tobat. Tobat. Tobatlah Syafiq. Oi. Saya buat. Botak Amin gini. Tobatlah Amin. Lagi sedap lagu daripada yang si David tu. Dah 4 minit saya terlanjur sampai buat lagu. Ingat nak cakap. Insap lah weh. Insap lah. Ingat nak buat gitu je. Rupa-rupanya telah terbuat lagu. Tobat. Tobat. Tobatlah David. Oi. No, 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 no. Ah, mati. Alamak. Mati pula. Astagfirullahaladzim. Pendek je nak mendarat, guys. Aduh, kali lima lah benda ni. Tobat. Tobat. Tobatlah kapal terbang. Oi. Gitu. Marah saya dengan kapal terbang ni. Saya dah mendarat. Tapi kenapalah mesti mati kat situ. Tak gunalah sangat penyelamat lagi ni. Ni kau macam penyelamat ni cara nak bunuh diri, nak mati. Itu cara, itu cara nak pergi mampus. Haa, gitu nama dia. Okey, okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Amin. Wa qina adzabanna, tak boleh sang. Apa benda yang salah misi ni? Nak buat misi lain dululah. Okey. Oh, kita tak boleh awal-awal. Okey. Kalau kita dah sampai titik tu, dah sampai masuk dalam gurungan kapal terbang ni, kita akan perlahankan. Oh, tak boleh. Kita kenapa pelan. Okay, guys, guys. Kenapalah asyik mati je kat sini. Ni bukan menyamat nama ni. Ni pun nak mati juga nama ni. Itulah kubur kita di situ. Kalau lagi ni, 13 tahun tunggu pun, kita takkan dapat kalau dia dah mati. Baik, baik, baik. Apa hai? Weh. Apa ke benda ni? Guys, kita kena mendarat dekat bawah sini sebab lagi selamat. Okey. Lagu ni. Mati lagi. Mati lagi. Mati lagi. Ya Allah, dia mati je, guys. Apa benda ni lah kau terbang ni? Guys, saya dah perik awal, guys. Saya dah perik awal. 8 minit saya shoot ni. Tengok dulu. 9 minit. Oh, 9 minit dah begini lah, guys. Ini ni. Ini macam nak pergi kubur ke nak punya makhluk ni. Kita buat saya mengkang kubur tapi special. Kapal terbang terhempas. Nak selamat korang. Tapi dia sendiri mati. Haa, kita dia. Okey tak tutup saya tuan. Okey je. Haa, gitu. Boleh je buat skrip ni. Inspirasi kisah benar itu saya sendiri. Kapal terbang ni terhempas. Kes, mana roda? Guys. Okay. Tersekan break awal-awal. Bagulah berkesan. Dan kita tak ada risiko kematian pun berkurang. Tapi ada risiko kematian. Kalau sekarang mati ni, maknanya ini memang ada risiko. Ini memang risiko berapa patus. Astagfirullahaladzim.
Kita tukar break. Kita tukar ni. Ya Allah, kenapalah macam ni? Macam... macam rasa lembut ni hinzir lah weh. Ah, kan tak cakap? Marah betul saya dengan ni. Macam mana boleh tersempas ni, ya Allah? Oh, dia penggali kubur lain. Saya nak cakap penggali gunung, pendaki gunung. Saya nak gali gunung. Itu namanya bukan kerja. Itu orang tak ada kerja namanya. Gali gunung. Pendaki tu ada kerja lah. Dia kan nak mendaki. Mungkin nak buat rekod mengharukan nama negara. Itu dibenarkan. Kecuali orang tak ada kerja ke nak gali semua ni. Kalau gitu, saya lagi rela lagi. Yuk, yuk. Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Okay, saya tak nak. Okay. Guys, masih belum selesai. Saya dah break. Tak boleh. Sekat. Sekat ni. Sekat ni. Sekat. Sekat ni. Tak guna. Cuba lagi. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, jadi tajuk ni adalah hari ni saya dah berjaya. Maaf benda tu guys, terlupa. Sebab saya bila tak tajuk, anda kan dari masa depan. Saya dari masa lampau. Saya masa tu bila tak tajuk lagi guys. Kenapa saya buat konten gaming je hari ni? Sebab saya nak cepat-cepat nak habiskan gaming ni. Sebab kita dah ada dalam 7 hingga 9 mission lagi. Kita ada banyak lagi mission. Kita masih boleh pergi jauh. Pergi merambus lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, kenapa berhenti kat sini? Salah malam ni. Kalau Mia Ok pun akan menangis. Tak selesaikan main game ni. Dia tak pernah main game ni. Tahu lah. Game ni tak cukup popular. Memang. Jadi lepas kalau saya dapat selesaikan misi ni, kita akan main lagi satu misi dan kita akan cut sampai situ lah. Kita masih ada banyak lagi misi guys. Kita kena belok. Okay, kita jangan terlepas awal lah guys. Okay, sekarang kita perlu mendarat. Oh, dah tengah guruh guys. Dah pukul berapa? Dah pukul 3:32 dekat Johor. Memang kat sini memang 3:32. Tapi kalau korang tinggal kat negara lain seperti Indonesia, sila komen di bawah anda sedang pukul berapa dan cuaca hari ini. Adakah bagus? Tak kira korang ni dari zaman bila? Zaman meleset pun boleh. Korang. Joget. Joget juga lawak. Ambil kau. Okey, misi lain. Okey, maafkan saya sebab iklan. Kita akan main yang lain. Bukan rescue. Tom. Saya tak puas hati dengan rescue ni. Kita dah ni. Kita dah break. Yomi. Okey, maafkan saya sebab mak saya panggil tadi. Masa durian. Okey, jadi kita sambung main eh. Oh, ni semua kena bayar. Okey, kita pakai yang ini saja. Tapi tak apa. Walaupun kita orang makan durian. Saya dah habis makan durian dan kita akan main lah. Okey, guys. Jadi kita akan main sikit lagi. Wow, ni memang sangat berbahaya guys.
Spicy deh, spicy Asian kind. Ah, gitu. Kita kena jalan pantas. Kita dalam antara 2 minit saja lagi. Guys, saya tak nampak. Okay lah. Guys, guys, kapal terbang ni. Apa sih ni? Guys, kita kena, ah, kita ada ni. Sikit lagi, kita dalam 1 minit je guys. Minit lebih. Sebelum kita masuk ke atas. Okay, okay, okay. Lepas checkpoint ni, kita akan berhentikan sedikit demi sedikit je. Okay. Ni notification dari YouTuber lain. Tapi saya sokong lah YouTuber lain. Akan kita restrict pula guys. Kita macam, channel kau tak best. Channel kau tak best. Channel ni tak best. Channel ni tak best. Jangan. Kita mungkin ada terinspirasi dari dia. Jadi kita takut lah orang lain kan. Kalau orang nak takut kita, kita takut orang lain juga. Jangan support semua support je. Itu namanya sikap benda. Itu sikap ampun yang sombong. Jadi korang kena subscribe channel lain juga. Contoh lah. Ada benda lain seperti apa-apa business ke, harga benda ke. Rek, 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 berok, berok, berok. Duit. Okey. Berhenti, berhenti. Strong. Captain level 7. Okey. Okey guys, kita main parasut. Okey, ada plan apa saya? Biasa ya saya kat mapa saya. Mat kargo. Wow. Lagi kargo. Nombor 80. Okay. Maafkan saya sebab mak saya panggil lagi. Haa. Gitu guys. Okay. Jom kita main. Haa. Okay. Saya dah mula dulu. Wow. Fly to the distance area and drop the parachute. Okay. Kita kena naikkan lagi. Wow. Sangat-sangat susah dan mencabar. Okey. Jadi sekarang dah ada 3 klik. Ya Allah. 3 klik utama. Okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Ini ada satu lagi. Susah. Saya dah penat angkat. Kenapa tak kawal je? Saya dah kenapa penat, guys. Dengan dugaan ni lagi. Ya Allah. Ya Allah, ni dah paling laju guys. Saya tak boleh lagi. Saya tak kuat. Okey. Dia lindung. Main terbaik exact. Sudah lah. Badan saya nak patah dan nak angkat benda ni. Tolonglah guys. Tolong. Tak nak. Tak nak. Okey. Drop. Okey. 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 Okay, alhamdulillah. Captain level. Okay. Okay. Okay, maafkan saya sebab iklan. Kita akan main di mana ni. Nah, kita rescue. Cuba satu lagi. Lepas tu kalau tak dapat, kita akan main yang apa tu, yang misi yang random. Oh, kita pakai saja ini. Yang ini saya rasa lagi baik untuk mendarat daripada turbo 680. Okay, jom. Mari kita pergi. Come on, let's do this. Okay, come on lah guys. Saya tak boleh lah kalau kapal terbang ni pun tak boleh. Kapal terbang sini tak boleh. Kapal situ tak boleh. Jadi, nak buat macam ni guys. Saya terlalu penat nak shoot video hari ni. Tapi, untuk korang juga, saya shootkan untuk korang lah guys. Sekarang 339 dan 24. Dan asa. Okey. Kita mendarat terlebih dahulu. Kita pakai landing gear. Lepas itu, kita ambil drag. Dan kita mendarat sekali. Kita berusaha dan tawakal. Okey. Lepas itu, kita usaha dan kita bertawakal. Sekarang saya dah bertawakal. Dah berusaha lah tadi. Saya cuba sikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal lah guys. Part ni, bawah ni kita tawakal. Wow, saya macam bukan macam main game. Saya macam
Orang buat mati. Aduh. Okey, maafkan saya sebab iklan lagi. Asyik iklan, iklan dan iklan. Boleh buat saya selit kepala, guys. Dah hilangkan apa dengan iklan. Jadi, misi yang susah ni kita akan main dalam episod seterusnya. Dan kita akan cuba bermain, guys. Okey, nanti video ni mungkin lama sebab saya tak tahu berapa minit saya shoot sekarang. Sekarang dah 4 minit. Jadi, mungkin lama lah juga, guys. Okey, tunggu sampai kita dapat pangkat yang seterusnya. Hari ni kapal terbang yang tu. Guys, yang paling susah misi yang setakat ni adalah rescue. Sebabkan saya dah mendarat cuba lah, guys. Lepas itu, mungkin kita kena mendarat tu depan sikit. Mungkin kita jangan turun terlampau awal. Kapal terbang ni tak boleh. Cuba kita pakai kapal terbang yang kita mula pakai. Ha, tu kenangan kita besar gitu. Ha, tiba. Mana ada kenangan bersama? Kenangan bersama awet ada. Kenangan bersama kawan? Ada. Ish. Komplis. Ish. Ish. Guys, dah 341 guys. Ini gelap macam ni. Tempat saya gelap. Bukan macam tiga. Dah macam pukul 5. Guys, tak dapat. Terlepas. Gelap sini ni dah macam pukul 5 pagi. Bukan 5 pagi, 5 petang. 5.30 gini. Dia macam 5.30 gitu kena gelap. Tapi lagi gelap lah ni pukul 5.30 tu. Masa gelap gini dah pukul 6. Tapi jam yang kita pakai sekarang bukan jam yang sebenar di Semenanjung. Jam yang sebenarnya yang kita pakai adalah jam di Sarawak dan Sabah. Sebenarnya kalau kita 3.30, tempat kita baru pukul. Kita nanya, tempat kita ni adalah tempat waktu Indonesia Barat, WIB. Yang sekarang ni, patutnya sekarang dah pukul 2. Dan inilah waktu sebenar. Wow, senior captain. Kita cuma ambil satu lagi. Dan kita keluar. Segera. Okay. Okay, jom kita keluar. Okey, sampai sini saja untuk video kita kali ini. Jangan pelat, share dan subscribe. Komen di bawah dan tekan bell notification. Okey, bye.